Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku akan mereview oven tangkring legendaris, yaitu oven tangkring 3 berlian. Dulu oven ini bentuknya lebih kotak, tetapi sekarang ukurannya lebarnya lebih memendek dan ini lebih memanjang. Kemudian kaca jendelanya dulu ada satu, sekarang ada dua. Ini sebenarnya tetap satu, hanya saja ada sekatnya. Untuk bahannya aku kira sama, kalau aku menyebutnya gembreng ya. Bunyinya seperti ini. Kemudian untuk ukuran panjang, lebar dan tinggi, jadi ini panjangnya kurang lebih 45 cm, kemudian lebarnya 27 cm lebih 7 mm, kemudian tingginya kurang lebih 35 cm. Sekarang mari kita lihat dalangnya. Jadi ini pintunya teman-teman, seperti terbuat dari kawat yang ada ulirnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini jendelanya, ini terbuat dari kaca. Jadi ini pintunya bukaan atas bawah ya teman-teman. Kemudian tarikan pintunya ini terbuat seperti dari kawat. Lalu dalamnya ini ada 3 tempat untuk tangkringan oven. Kemudian dalamnya seperti ini. Lalu di belakang ini ada lubang udaranya ya teman-teman, ada 4 ini. Kemudian untuk ukuran loyangnya teman-teman, ini aku memakai loyang yang lebarnya kurang lebih 25 cm dan panjangnya kurang lebih 33 cm. Coba kita masukkan. Nah, jadi ini sudah cukup ya. Hey.